Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi video kali ini saya akan berbagi tips cara repaint sepatu. Dan cat yang saya pakai untuk repaint adalah cat lokal merek KSJ. Bisa dibilang KSJ ini adalah merek lokal yang kualitasnya bagus. Dan ini adalah finisher. Finisher ini kegunaannya sebagai clear. Jadi setelah kita repaint sepatunya, saya sarankan harus diolesin finisher seperti ini guys, agar daya tahan kualitas gambar kalian semakin lebih lama. Dan kali ini saya akan menggambar Gatot Kaca dan Arjuna. Nanti warnanya hanya hitam putih. Oke, dan sebelum kita mulai repainnya, seperti biasa saya selalu menggunakan solasi kertas seperti ini guys. Fungsinya untuk melapisi bagian bawah agar nanti tidak kotor saat proses repaint. Untuk menyeket bahan sepatu yang warna gelap, saya biasa memakai pensil jahit seperti ini guys. We'll be right back.
Oke, jadi ini saya sudah melakukan 3 kali pewarnaan putih karena memang medianya hitam, jadi agar warnanya lebih maksimal saya lakukan 3 kali penebalan warna. Ya, walaupun sebenarnya 2 kali sudah cukup, cuman agar lebih maksimal dan putih pekat saya biasanya 3 kali. Oh, jadi langkah selanjutnya kita sketch memakai pensil sesuai desain. We'll be right back.
Kalau dirasa sudah kering, langsung saja kita oleskan finisher. Ya, walaupun finisher ini apa warnanya seperti susu, putih seperti susu, cuman tidak akan merubah warna karena hasilnya tetap transparan. Tinggal kita oles-oleskan saja seperti ini. Dan seperti ini hasilnya. Oke, segitu aja tutorial repaint sepatu kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.